Sudah hampir dua tahun semenjak penundaan keberangkatan Haji Nenek Zarkasi, dikarenakan pandemi. Hal ini membuat dia sangat kecewa dan malu, sehingga mengurung diri di rumah. Ibadah haji, menurut Nenek Zarkasi, menjadi sebuah kebanggaan, apalagi dia tinggal di lingkungan yang termasuk fanatik terhadap agama. Mereka meyakini bahwa dengan menunaikan haji, menjadi jaminan masuk surga dan tidak sedikit juga yang sudah menunaikan ibadah haji. Hal ini membuat Nenek Zarkasih malu karena belum juga melakukan ibadah haji. Nenek Zarkasih mempunyai dua orang anak, anak laki-laki, Firman, yang bekerja sebagai PNS di Kemenkes, dan anak perempuan, Ina, yang bekerja sebagai guru. Firman sudah menikah dan mempunyai anak, mereka tinggal di Jakarta, sedangkan nenek Zarkasi masih tinggal di Jawa Timur. Sejak gagal untuk naik haji, nenek Zarkasi selalu menyalahkan Firman karena menjadi pemerintahan yang tidak kompeten. Sedangkan Ina masih belum menikah dan masih tinggal bersama nenek Zarkasi. Ada berita yang mengabarkan bahwa pimpinan jamaah yang mengurusi keberangkatan haji kabur membawa dana jamaah. Nenek Zarkasi sangat kaget mendengar berita tersebut. Emosinya itu menjalar kemana-mana, terutama firman yang bekerja di pemerintahan. Semenjak saat itu, Nenek Zarkasi jadi sering menelpon firman dan mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan, Ina dan tetangganya yang mengunjunginya pun menjadi korban kata-kata kasarnya. Nenek Zarkasi sangat depresi karena kejadian tersebut dia mulai tidak mau makan dan jatuh sakit. Pada akhirnya nenek Zarkasih pun meninggal dunia. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mengapa nenek Zarkasih marah? Ini sama seperti pertanyaan sebelumnya kan? Perkara hakikat bukan sekedar perkara sebab akibat. Iya. Selain itu, mengapa kok sang nenek malah marah ke anaknya, Firman? Yang bisa dibilang tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan yang dialaminya. Hmm. Begini, Bu. Setahu saya, pertama, mengapa Sang nenek marah, seperti rasa malu yang kita bahas di episode sebelumnya. Pertanyaan ini juga memiliki beberapa dimensi jawaban yang berbeda. Rasa marah, atau lebih tepatnya dorongan untuk menegakkan ketidakadilan, menyeimbangkan ketidaksimetrisan, atau meluruskan pembiasan, merupakan salah satu wujud sifat dasar fitrah manusia yang berasal dari fitrah ifrit. 2. Marah juga merupakan wujud dari lapisan rasa alias emosi yang muncul ketika manusia merasa terancam, tersakiti, atau terprovokasi dan mendorongnya untuk melawan apapun atau siapapun itu yang dianggap menyebabkan perasaan tersebut. 3. Sang nenek terbiaskan nafsu rasa aku sehingga merasa kesuksesannya dalam menjalankan haji merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi, sesuatu yang merupakan hak miliknya dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak boleh dihalangi kejadian apapun. Padahal manusia memiliki kodrat salah dan banyak situasi yang berada di luar kendali manusia, sesuatu yang dalam agama Islam ditekankan dalam ungkapan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Betul sekali. Marah secara hakikat berasal dari fitrah ifrit dan secara jasmani berasal dari lapisan rasa atau emosi. Kedua hal ini merupakan kodrat internal yang sifatnya netral, bisa bermanfaat atau bermudarat tergantung bagaimana irodat manusia dalam mengarahkannya. Keduanya juga dapat dibiaskan oleh nafsu sehingga dalam tindakan nyata sehari-hari, marah bisa condong ke sifat murni fitrah ifrit yang selalu berusaha menegakkan keadilan atau sebaliknya condong ke nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Inna wa inna ilaihi Segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ungkapan ini merupakan serpihan ilmu kebaikan yang mendorong manusia yang meyakininya ke arah kiri dalam shirotol mustaqim. Cocok bagi manusia yang terlalu miring ke kanan agar bisa kembali tegak lurus. Setiap kali nafsu rasa aku mengendalikan diri kita, kalimat ini bisa dijadikan pedoman untuk menanggulanginya. Segala hal dalam kehidupan ini, baik sifatnya material maupun imaterial, baik yang kita dapatkan setelah irodat, seperti hasil kerja keras bertahun-tahun, maupun yang tanpa berusaha sama sekali, seperti hasil keberuntungan atau warisan, semuanya berasal dari Allah. Dan dapat diambil kembali oleh Allah kapan saja ia berkehendak lewat berbagai macam cara tanpa ada batasan. Iya, Bu. Berbeda dengan pemahaman umum dalam kimu kebaikan, kalimat tersebut bukan sekedar perkara kematian manusia, melainkan berlaku bagi apapun itu yang tanda kutip dimiliki, alias diklaim sebagai milik manusia. Mulai dari orang-orang yang disayangi hingga benda-benda yang diapresiasi, mulai dari kebanggaan akan segala bentuk kesuksesan di hadapan masyarakat, hingga ketenangan dan ketenteraman dalam kesendirian, semua itu bisa dan akan diambil kembali oleh Allah dalam rangka melepaskan hak-hak prerogatifnya yang terlanjur digunakan oleh manusia. Betul, itu secara singkat tentang hakikat marah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok nenek Zarkasih marahnya ke Firman? Itu dia pertanyaannya, Bu. Saya yakin di luar sana ada miliaran orang yang juga dalam kehidupannya mempertanyakan hal yang serupa, berkenaan dengan orang-orang di sekitar mereka: bos, tiba-tiba marah tanpa alasan; istri atau suami, tiba-tiba ngambek; anak, tiba-tiba diem; nggak mau diajak ngomong. Mengapa mereka marah kepada kita, padahal kita nggak salah apa-apa, padahal kondisi mereka tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita? Iya, kenapa menurut kamu? Bagaimana kamu menghubungkan jawaban pertanyaan ini dengan ilmu hakikat yang sudah kita bahas sebelumnya? Saya punya ilustrasi yang cocok untuk memaparkan hal ini dengan detail, Bu sehingga bisa mencakup akar, batang, daun, dan ranting. Ilustrasi ini sudah mulai terbangun dalam pikiran saya semenjak pertama kali saya tahu tentang sifat dasar Ifrit yang selalu berusaha menegakkan keadilan, menyeimbangkan ketidaksimetrisan, dan meluruskan pembiasan. Oke, panjang nih pasti. Bapak Arli, waktu dan tempat saya persilahkan. <laughs> <tuh> Jadi begini, Bu. Kita sebagai manusia dalam mengisi kehidupan, dalam beriroda, secara hakikatnya bisa menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan atau untuk sesama atau orang lain. Ada dua pilihan di sini dan hal ini udah sering kali kita bahas. Manfaat bagi diri sendiri udah jelas, sedangkan sesama mencakup siapapun atau apapun itu. Selain diri kita, baik berupa makhluk hidup, benda mati, maupun roh orang lain, betul-betul banget. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan juga bagi roh-roh yang sedang mati, tetapi yang belum kita bahas sebelumnya adalah kenyataan bahwa ketika kita mengutamakan manfaat bagi diri sendiri daripada sesama. Secara langsung ataupun tidak langsung, kita sebenarnya juga sedang mengambil sesuatu dari sesama. Contohnya, segala tindakan biologis yang kita lakukan untuk bertahan hidup, seperti bernafas atau makan, ketika menghirup oksigen, kita mengambil sesuatu dari alam sekaligus mengurangi oksigen yang bisa dihirup orang lain di masa depan. Kemudian, ketika kita mengonsumsi makanan juga sama kita mengambil nutrisi dari alam semesta, dari hewan dan tumbuhan, serta mengurai makanan yang bisa dikonsumsi orang lain di masa depan. Kalau kita tidak bernafas atau makan, maka sumber daya berupa oksigen dan hewan dan tumbuhan tadi nggak akan berkurang, bener nggak, Bu? Benar, saya ngerti maksud kamu. Sebagai manusia, setiap kali kita menghasilkan manfaat bagi diri sendiri, tidak peduli sekecil apapun, kita sebenarnya sekaligus menghasilkan kemudaratan bagi sesama atau orang lain, meskipun tidak kelihatan atau susah diukurnya. Iya, kalau di bumi, dalam kondisi planet sekarang ini memang agak repot untuk mengukur kemudaratan yang kita hasilkan setiap kali kita mengonsumsi oksigen, makanan, bensin, listrik, dan kebutuhan hidup lainnya. Banyak sekali perhitungan yang perlu kita lakukan, pusing. Efek dari kemudaratan kita secara pribadi susah diukurnya karena bumi itu sangat besar dan semua itu masih sangat melimpah jumlahnya. Tetapi, bagaimana jika, misalnya, kita sedang berada di pesawat ruang angkasa ketika bahan bakar oksigen dan makanan yang tersedia sangatlah terbatas, seperti yang digambarkan dalam film-film itu, Bu? dalam kondisi begini setiap hirupan nafas setiap tetesan air dan setiap gram makanan otomatis mengurangi persediaan bagi rekan-rekan kita dalam satu pesawat tersebut kan kalau begini mudah untuk melihat betapa menghasilkan manfaat bagi diri sendiri itu akan sekaligus menghasilkan kemudaratan bagi orang lain alias sesama sejatinya ah. Iya, betul sekali. Ilustrasi yang bagus. Manusia itu cenderung lalai dalam bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena segala sesuatunya diberikan secara cuma-cuma dalam jumlah yang melimpah. Akibat pembiasan nafsu, kita seringkali baru bisa mensyukuri pemberiannya setelah semua itu diambil kembali, setelah semua itu hanya tersisa sedikit atau hilang tanpa sisa. Makanya ada ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rojiun tadi. Mengapa segala sesuatu itu perlu diambil kembali oleh Allah? Mengapa tidak diberikan saja kepada manusia sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya? Jawabannya adalah agar manusia bisa mensyukuri pemberiannya. Agar manusia bisa selangkah lebih maju dalam tujuan penciptaannya, yaitu menjadi pemimpin bagi alam semesta. Iya, Bu itu perkara manfaat bagi diri sendiri. Sebaliknya juga sama ketika kita bermanfaat buat sesama. Sebagai manusia, selama mengisi kehidupan berirodat dalam menghasilkan manfaat bagi sesama, kita sebenarnya juga sedang menghasilkan kemudaratan bagi diri sendiri, meskipun hal itu tidak terlihat atau susah diukur. Contohnya, ketika kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau mengakomodasi sikap orang lain lewat senyuman dan kesopanan. Dalam beberapa ilmu kebaikan yang pernah saya dengar, ada yang bilang bahwa tersenyumlah karena senyuman itu gratis dan tidak mengurangi apa-apa dari kita. Saya nggak setuju dengan hal ini, Bu. Tersenyum, bersikap sopan dan akomodatif kepada orang lain, seperti ketika kita menjadi tenaga sales, pramugari, atau pekerjaan apapun itu yang mengharuskan kita selalu tersenyum mudah dilakukan jika kondisi mental kita sehat, kehidupan kita stabil, dan kita nggak kekurangan apa-apa. Tetapi, kalau kita sedang tertekan, sedang lelah, sedih akibat mengalami kejadian buruk, atau segala kebutuhan dalam hidup kita tidak ada yang terpenuhi, menampilkan senyum dan mengakomodasi orang lain sangatlah berat untuk dilakukan. Ada sesuatu yang Hilang dari diri kita jika kita memaksakan diri untuk tersenyum, bersikap sopan, dan terkontrol, padahal di dalam diri emosi kita sedang terpuruk. Dan kalau perbuatan semacam ini terus-menerus dilakukan, kita bisa depresi dan kehilangan semangat hidup atau mati rasa. Hmm. Serupa dengan perumpamaan pertama tadi, Bu, ketika kondisi mental kita sehat dan stabil, ibarat kita sedang berada di planet Bumi yang sumber dayanya masih melimpah. Dalam kondisi begini memang mudah untuk tersenyum dan mengakomodasi orang lain. Kita memang sedang memiliki banyak bahan bakar emosi sehingga kita nggak akan merasa kehilangan apa-apa. Tetapi jika kita sedang tertekan dan kebutuhan kita tidak terpenuhi, itu ibarat berada di pesawat luar angkasa yang oksigen yang terbatas tadi. Kita akan merasakan betapa berat bahkan hanya untuk tersenyum. Setidaknya begitulah yang saya rasakan secara pribadi dan yang sudah saya pelajari selama ini tentang kesehatan mental. Bu, iya bagus. Saya kira kamu akan menggunakan contoh menolong orang lain secara fisik, yang jelas-jelas akan mengonsumsi waktu dan tenaga kita secara nyata, dan menunjukkan bahwa menghasilkan manfaat untuk orang lain itu juga sebenarnya sekaligus menghasilkan kemudaratan bagi diri sendiri. Ternyata kamu malah menggunakan contoh yang lebih halus dan susah diukur, yaitu perkara kesehatan mental. Bagus, ini pelajaran tambahan buat kita semua, dan betul, saya juga sudah merasakan sendiri hal tersebut. Sering sekali dari dulu di sepanjang proses pengadilan rohani. Iya, Bu, saya mengambil contoh ini karena memang kasih sayang alias membuahkan manfaat dimensinya selain pribadi versus sesama, ada juga dimensi lahir versus batin. Yang contoh pertama tadi, perkara lahir, sedangkan yang kedua, perkara batin. Betul, betul. Kesimpulannya adalah, ketika kita mengutamakan manfaat pribadi, kita sebenarnya menghasilkan mudarat kepada sesama. Dan sebaliknya, ketika kita mengutamakan manfaat sesama, kita sebenarnya sedang menghasilkan mudarat bagi sendiri-sendiri. Meskipun jumlahnya relatif kecil, atau susah diukurnya karena tidak terlihat secara fisik, iya, Bu. Oke, okay. terus apa hubungannya dengan nenek Zarkasi yang marah kepada Firman? Sebentar, Bu, <laughs> masih panjang ceritanya. Oke, okay. silahkan dilanjutkan hasil pemikiran kamu itu. Nah, saya kemudian berpikir, apa perumpamaan yang paling sesuai dengan kondisi ini? Setelah beberapa waktu, saya akhirnya menemukan ilustrasi yang cocok: jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit, iya, permainan yang biasa ada di taman kanak-kanak itu, loh, Bu. Ketika dua orang anak duduk di ujung tiang yang berlawanan, kemudian di tengah-tengahnya ada tumpuan, sehingga ketika yang satu naik, yang kedua akan turun, dan ketika kedua yang turun, yang pertama akan naik, begitu aja terus naik turun. Oh iya, serupa dengan perkara fokus manfaat pribadi melawan manfaat sesama tadi ya? Katakanlah anak pertama itu manfaat pribadi, sementara anak kedua adalah manfaat sesama. Ketika manfaat bagi pribadi di atas, maka manfaat bagi sesama akan turun. Dan sebaliknya, ketika manfaat sesama yang naik, maka manfaat pribadi yang akan turun. Betul sekali Bu. Saya menyebutnya jungkat-jungkit kasih sayang atau jungkat-jungkit kehidupan. Perumpamaan inilah yang akan saya gunakan untuk menjawab pertanyaan ibu tadi dengan detail dan menghubungkan berbagai topik yang telah kita bicarakan sebelumnya, sehingga memenuhi persyaratan akar, batang, ranting, dan daun, ilmu kebenaran. Sifat dasar kasih sayang Ifrit adalah berusaha menegakkan keadilan, meluruskan penyimpangan atau menyeimbangkan ketidaksimetrisan. Definisi ini merupakan bahasa rohani, alias bahasa hakikat yang otomatis memiliki banyak sekali cabang terjemahannya dalam bahasa jasmani. Salah satu terjemahan tersebutlah yang berusaha saya, -saya gambarkan dalam perumpamaan jungkat-jungkit ini, Bu. Bagaimana wujudnya? Seperti ini. Sifat Ifrit akan selalu berusaha menyeimbangkan jungkat-jungkit kasih sayang ini, tidak peduli seperti apa detailnya dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang memiliki fitrah, Ifrit akan selalu berusaha mewujudkan keseimbangan tersebut, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan, termasuk orang lain juga. Selain itu, kita sebagai manusia juga akan mendapatkan kepuasan fisik, mental, atau bahkan kepuasan rohani. Ketika kita berhasil menyeimbangkan jungkat-jungkit kasih sayang ini, terutama jika fitrah kita dominan Ifrit atau kita terbiasa membiarkan Ifrit mendominasi segala keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Ah, iya iya, saya mulai kebayang. Dalam jungkat-jungkit ini ada dua posisi utama, yaitu ketika yang di sebelah kiri di atas dan sebelah kanan di bawah atau sebaliknya sebelah kiri di bawah dan sebelah kanan di atas. Jika sebelah kiri di atas, kanan di bawah, fitrah ifrit akan berusaha mendorong kiri ke bawah dan kanan ke atas. Sebaliknya, jika sebelah kiri di bawah dan kanan di atas, fitrah ifrit akan berusaha mendorong kiri ke atas, kanan ke bawah. Gitu kan? Betul sekali, Bu. Dan fitrah ifrit inilah yang menjadi sumber kepuasan di dalam diri manusia ketika kita berhasil membalikkan posisi tersebut menjadi lebih adil, lebih lurus atau simetris menurut pemikiran kita. Oke, oke. Ngerti sampai sini? Terus? Nah. Mengapa sih seorang manusia bisa terpicu amarahnya? Apa hubungan antara perasaan marah dengan sifat kasih sayang Ifrit untuk menegakkan keadilan? Jawabannya adalah karena di dalam pemikiran atau persepsi manusia tersebut posisi pribadi mereka dalam jungkat-jungkit kehidupan sedang berada di bawah atau sedang turun. Manusia marah karena kenyataan tersebut tidaklah adil bagi mereka. Mereka marah karena hal itu adalah sesuatu yang perlu diluruskan sekarang juga. Perlu dilawan agar bisa menjadi seimbang. Jadi, Nenek Zarkasih marah ketika ibadah hajinya tertunda karena dalam pikirannya penundaan tersebut adalah sesuatu yang tidak seimbang, tidak lurus, dan tidak simetris. Nenek Zarkasi marah karena ia menganggap kondisi yang adil, seimbang, dan simetris adalah jika ia berhasil sukses melaksanakan haji dan mendapatkan segala bentuk janji yang diharapkan seperti pahala, status, dan surga yang sudah kita bahas sebelumnya, Bu. Disinilah letak hubungan antara bahasa hakikat dan bahasa syariat tentang amarah hubungan antara sifat dasar kasih sayang ifrit dengan emosi perlawanan terhadap ancaman dan provokasi yang tadi sudah saya sebutkan bu <silence> bagus, bagus, bener banget perumpamaan juga cengkit kehidupan yang kamu remuskan bisa lebih jelas menggambarkan bagaimana sebuah makna dalam bahasa hakikat bisa mewujud secara syariatnya dalam sifat dan kecenderungan manusia pemicu marah adalah ketidakadilan. Permasalahannya adalah apa yang dianggap kondisi adil bagi satu individu manusia bisa berbeda dengan manusia yang lain dan bisa juga berbeda dengan Allah yang maha adil. Begitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Itu poin berikutnya yang mau saya paparkan. Sifat fitrah ifrit dan amarah ini merupakan sebuah kodrat internal yang netral bisa bermanfaat atau bermudarat tergantung bagaimana seorang manusia dalam mengarahkan erodatnya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, sayangnya manusia memiliki kodrat kurang salah dan lupa. Sayangnya manusia juga memiliki nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji. Kedua kenyataan ini mengakibatkan sifat fitrah ifrit dan amarah lebih sering berada pada kemudaratan daripada kemanfaatan dalam kehidupan rata-rata manusia. Tepat sekali. Jadi, mengapa Nenek Zarkasi marah kepada Firman Arli? Jawabannya adalah karena Nenek Zarkasi memiliki kodrat kurang salah dan lupa serta sedang dikendalikan oleh nafsu, Bu. Selain dimensi pribadi versus sesama dan lahir versus batin, ada satu lagi dimensi dalam jungkat-jungkit kehidupan ini, Bu. Yaitu kita sebagai manusia menjadi peserta atau penonton. Peserta atau penonton? Iya. Di episode yang membahas tentang Ifrit, sang penguji, Ibu memberikan contoh sifat fitrah Ifrit adalah ketika kita menonton TV. Menjelajahi media sosial atau mengobrol dengan siapapun tentang berbagai topik, kita merasakan ada rasa panas di dalam diri kita. Sebuah dorongan untuk membenarkan yang menurut kita tidak benar, meluruskan yang tidak lurus, dan menjelaskan yang belum jelas padahal diri kita tidak terlibat sama sekali dalam permasalahan tersebut. Ini yang saya maksud jungkat-jungkit sebagai penonton. Hal ini berbeda dengan contoh Nenek Zar Kasih yang terlibat secara langsung dalam jungkat-jungkit kehidupannya. Kalau yang ini saya menyebutnya sebagai peserta. Oh, iya, iya, ngerti, ngerti. Kalau sebagai peserta, kita benar-benar sedang mengalami ketidakadilan tersebut. Sedangkan sebagai penonton, kita berada di luar tetapi terdorong untuk ikut campur, ikut menilai atau ikut menghakimi ya? Benar, Bu. Oke. Okay. Terus bagaimana kamu menghubungkan cungkat-cungkit kehidupan ini dengan kodrat kurang salah dan lupa, serta pengaruh nafsu. Dan bagaimana kamu menjawab pertanyaan tadi? Mengapa Nenek Zarkasih marahnya ke Firman? Seperti ini, Bu. Kodrat kurang memiliki tiga variasi. Pertama, dengan irodat tetap kita pengen hasilnya terus bertambah. Kedua, dengan irodat berkurang kita pengen hasilnya tetap sama. Dan ketiga, gabungan dari keduanya yaitu dengan irodat minimal, pengennya hasil selalu maksimal. Nah, bagaimana konsep ini jika dihubungkan dengan jungkat-jungkit kasih sayang? Iya, gimana tuh? Kenyataannya adalah jika fitrah kita ingin menyeimbangkan jungkat-jungkit kehidupan, entah yang kiri pengen kita naikin, dan yang kanan turunin, atau sebaliknya. Kita harus irodat. Kita harus menghabiskan waktu, energi, dan kadangkala juga sumber daya supaya ketidakadilan tersebut bisa menjadi adil. Bener nggak, Bu? <tuh> Betul juga. Jadi, hubungan antara kodrat kurang dengan jungkat-jungkit kasih sayang adalah perkara jumlah irodat yang perlu digunakan atau dihabiskannya. Iya, Bu. Kodrat kurang kita sebagai manusia akan mendorong diri ini ke arah tiga variasi tadi. Irodat tetap, tetapi berharap hasil terus bertambah. Irodat berkurang, tetapi berharap hasil tetap. Atau irodat minimal, tetapi berharap hasil maksimal. Dalam segala hal yang berkenaan dengan jungkat-jungkit kasih sayang. Contohnya apa? Contohnya adalah kelakuan kita semua sebagai netizen, bu. Hah? Ketika sedang membaca berita, menonton media sosial, atau mendengar obrolan di internet, kita cenderung buru-buru untuk menghakimi, Bu. Setiap kali terasa panas di dada akibat melihat ketidakadilan di luar sana, kita terdorong untuk segera mencari seseorang atau sesuatu yang bisa disalahkan, yang bisa dicerca atau dihujat. Mengapa kita seperti ini? Ini karena kita memang memiliki fitah ifrit sekaligus kodrat kurang dalam menegakkan keadilan ingin selesai secepatnya, instan, tetapi sekaligus mengharapkan hasilnya juga maksimal. Dalam diri kita secara sadar atau tidak sadar kita beranggapan bahwa dengan menyalahkan seseorang atau sesuatu dengan mencerca dan menghujat maka keadilan telah ditegakkan. Padahal untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya membutuhkan lebih banyak irodat lagi daripada sekedar mencerca atau menghujat. Benar nggak bu? But Betul. Itu contoh sebagai penonton ya. Juga jungkir kehidupan. Kalau sebagai peserta? Nenek Zarkasi. Oh ya? Kalau letak ketidakadilannya sudah jelas tadi. Bahwa Nenek Zarkasi beranggapan sukses haji itu sebagai kondisi yang adil. Jadi, jika tidak sukses maka tidak adil. Di mana letak kodrat kurangnya? Nenek Zarkasi secara tidak sadar beranggapan jika ia terus-menerus menumpahkan rasa frustasinya ke firman, Ina, pemerintah, dan juga tetangga-tetangganya, maka pada suatu saat nanti keadilan baginya akan terwujud. Ini saya pikir termasuk kodrat kurang. Iroda tetap, tetapi mengharapkan hasil bisa terus meningkat. Nenek Zarkasi beranggapan cukup dengan marah terus-menerus setiap hari, suatu saat nanti entah bagaimana ia bisa sukses haji. Padahal kalau pikirannya jernih, kalau sang nenek bisa melawan kodrat kurang ini, masih ada cara lain supaya hajinya bisa tetap sukses kan? Cara-cara yang memang akan butuh irodat lebih besar dari sekedar marah-marah tanpa arah. Misalnya, dengan mulai mengumpulkan dana lagi atau mengejar orang yang membawa kabur uangnya. <tuk tangan> <tuk tangan> saya tahu itu susah, Bu. Atau bahkan nggak realistis. Tetapi jawaban saya nggak salah, Bu. Ada pengaruh kuadrat kurang dalam sikap yang dipilih nenek zarkasih tersebut. Ada setitik harapan di dalam dirinya bahwa amarahnya yang ditumpahkan kemana-mana, suatu saat akan membuahkan hasil. Ada rasa malas di dalam dirinya yang berharap cukup dengan marah-marah tanpa arah. Entah bagaimana caranya, keadilan akan mewujud. Hmm, oke. Okay. Dan spekulasi ini hanyalah sebagian dari jawaban pertanyaan ibu. Saya masih punya jawaban yang bisa melengkapinya nanti. Ah, oh, ini baru sebagian? Iya. Oke, silakan dilanjutkan kalau begitu. Kodrat salah pengertiannya adalah anggapan atau persepsi kita seringkali berbeda dengan kenyataan. Definisi ini jika dihubungkan dengan perkara marah dan keadilan di mata Ifrit, Berarti sebuah kecenderungan bagi kita untuk merasa suatu kondisi itu adil, padahal tidak, atau sebaliknya, kita merasa sesuatu itu tidak adil, padahal adil. Hmm. Iya, terus, bagaimana kamu akan menghubungkannya dengan jungkat-jungkit kasih sayang? Adil, jika kita hubungkan dengan jungkat-jungkit tadi, itu berarti kita dalam kehidupan harus seimbang antara mengutamakan prioritas pribadi dan prioritas sesama, baik lahir maupun batin, baik sebagai penonton maupun sebagai peserta. Seperti apa itu? Ya persis seperti penggunaan juga jungkit itu dalam kenyataannya. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Seberapa tinggi kita naik ke atas tergantung pada seberapa kuat kita menendang tanah dan seberapa panjang jungkat-jungkitnya. Kemudian, pada suatu titik, kita juga harus tahan berada di bawah, menopang sisi sesama agar mereka bisa berada di atas. Atau, dengan kata lain, manfaat yang kita hasilkan bagi diri sendiri, baik lahir maupun batin, harus sama jumlahnya dengan manfaat yang kita curahkan kepada sesama. Jika tidak seimbang, entah kita terlalu banyak memprioritaskan pribadi daripada sesama, atau sebaliknya, terlalu banyak sesama kurang pribadi, maka itu. Tidak adil, betul-betul-betul prinsip dasarnya seperti itu. Terus, nah, disinilah kuadrat salah muncul dalam kehidupan nyata yang real, sangat sulit untuk mengukur dan mempertahankan keseimbangan juga jungkit, jungkit tersebut. Kapan saya terlalu egois, mengambil manfaat terlalu banyak dari sesama. Kapan saya terlalu altruis memberikan manfaat terlalu banyak kepada sesama tanpa mempedulikan efek negatifnya kepada saya secara pribadi? Itu semua membingungkan. Apalagi definisi dari tanda kutip sesama itu kan banyak banget variasinya. Orang tua masuk dalam sesama, anak juga termasuk, teman termasuk, guru termasuk, suami atau istri termasuk, tetangga juga, bahkan seluruh alam semesta dan isinya, lingkungan juga termasuk sesama. Semua itu termasuk dalam lingkup sisi sesama yang bisa kita pilih dalam juga jungkit kasih sayang. Bagaimana kita menghitung itu semua? Bagaimana kita memilah-milahnya? Bagaimana kita menentukan titik tengahnya supaya adil? Iya, gimana coba? Kalau menggunakan ilmu kebaikan yang mengutamakan keadilan di hadapan sesama manusia, kita mengenal istilah hak dan kewajiban. Hak itu berarti ketika kita fokus ke manfaat pribadi, sedangkan kewajiban ketika kita fokus ke manfaat bagi sesama. Jika manusia melaksanakan kewajibannya dalam masyarakat, maka ia memiliki hak-hak tertentu. Masing-masing ilmu kebaikan memiliki definisi dan garis batas tersendiri tentang hak dan kewajiban ini, yang tertuang dalam tata krama, hukum, norma-norma masyarakat, dan berbagai macam peraturan dalam masyarakat. Panjang sekali kalau kita bahas. Oke, okay, lewat dulu. Kalau gitu, kalau menggunakan ilmu kebenaran yang mengutamakan keadilan di hadapan Allah, maka langkah pertama saya untuk menyeimbangkan itu semua, saya perlu memilah-milah berdasarkan rumus ini, Bu: status sama dengan kodrat internal dikali irodat ditambah kodrat eksternal. Poin utama yang perlu ditekankan di sini adalah keadilan di hadapan sesama manusia itu pada umumnya hanya mengutamakan status sehingga relatif sempit jangkauannya. Kalau seorang manusia tidak melaksanakan kewajibannya dalam masyarakat, maka ia tidak akan mendapatkan haknya atau perlu mendapatkan hukuman dari masyarakat. Titik secara umum ya. Ya, secara umum. Dan penegakan keadilannya pun sangat tergantung pada status manusianya juga, alias akumulasi 3K-nya. Jika 3K-nya banyak, tentu berbeda dengan mereka yang 3K-nya relatif sedikit. Iya, Bu. Sebaliknya, keadilan di depan Allah itu lebih rumit karena mempertimbangkan kodrat internal, kodrat eksternal, dan irodat yang berbeda-beda bagi setiap individu. Dan fokus pada pencapaian irodat bersih, irodat yang dihasilkan atas kendali fitrah bagi setiap individu, manusia tanpa kecuali. Betul. Keadilan di hadapan Allah memperhitungkan semua faktor tersebut tidak peduli sekecil apapun. Dan rentang waktunya sangat panjang sejak alam semesta diciptakan hingga dihancurkan nanti. Sedangkan keadilan di hadapan manusia seringkali hanya mempertimbangkan status saja. Kadangkala mempertimbangkan kodrat internal dan eksternal juga. Kadangkala juga irodat, tetapi jangkauannya masih sangat terbatas, termasuk rentang waktunya juga. Iya, Bu. Keadilan di hadapan Allah bisa kita ungkapkan dengan ringkas lewat prinsip hukum keadilan di hadapan Allah yang ada tiga poin tersebut, yaitu perkara karma, utang sumber daya, dan keikhlasan di hadapannya. Sedangkan keadilan di hadapan manusia sifatnya relatif, tergantung di mata siapa, tergantung rentang waktunya, tergantung jumlah irodat yang dikucurkan kita untuk mencari keadilan tersebut, termasuk seberapa banyak informasi yang berhasil kita kumpulkan, dan juga tergantung ilmu kebaikan mana yang kita jadikan acuan untuk menilai hak dan kewajiban manusia. Betul. Terus contoh kodrat salahnya di mana? Contohnya ya nenek Zarkasih ini, Bu. Amarah sang nenek bisa dibagi menjadi dua sebagaimana ilustrasi di awal. Pertama ketika hajinya ditunda dan kedua ketika uangnya dibawa kabur oleh pengelolanya, pengelola dana hajinya. Dalam dua kejadian tersebut Nenek Zarkasih merasa tidak adil karena ia telah melakukan banyak usaha. Ia telah berkorban banyak seperti uang, tenaga dan pikiran untuk bisa berangkat haji. Ia telah melaksanakan segala kewajibannya dalam masyarakat. Kenyataan ini ibarat di mata sang nenek sebagai peserta jungkat-jungkit kehidupan ia sudah berada di bawah cukup lama menyokong sisi sesama. Oleh karena itulah keberangkatan dan kesuksesan hajinya ia anggap sebagai timbal balik dari segala pengorbanannya selama itu. Sebuah penegakan keadilan bagi dirinya. Makanya, ketika tertunda dan kemudian gagal, ia merasa hal itu tidak adil. Marahlah ia kepada sesama. Kodrat salah sang nenek di sini ada beberapa. Satu, ia hanya mempertimbangkan usaha kodrat internal dikalikan irodat, dan status saja sebagai basis keadilannya, lalai mempertimbangkan kodrat eksternal. Atau dengan kata lain, ia hanya mempertimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sempit yang dipahaminya. Beranggapan selama kewajiban dipenuhi, maka haknya pasti akan disuguhkan oleh masyarakat. Sayangnya, di atas masyarakat masih ada yang lebih berkuasa. Yang dalam kasus ini mewujud lewat kodrat eksternal, berupa pandemi serta kecurangan yang dilakukan pengelola dana haji, yang kalau diruntun ke atas, keduanya bersumber dari Yang Maha Kuasa juga. Kalau saja sejak awalnya, Ezer Kasih sudah mempertimbangkan ada hal-hal yang berada di luar kekuasaan manusia dan masyarakat, maka ia tidak akan marah, ia tidak akan merasa dirinya dalam kondisi tidak adil. Hmm. Maksud kamu adalah seorang manusia akan lebih bisa mengendalikan amarahnya jika dalam segala pertimbangannya ia tidak hanya memikirkan perkara erodat dan status saja, melainkan juga kodrat eksternal ya? Iya, Bu. Jika seorang manusia memelihara kesadaran bahwa ia tetap saja bisa gagal dan status tidak tercapai meskipun telah berusaha maksimal meskipun ia tidak melakukan kesalahan apapun sesuai peraturan dalam masyarakat, ia akan bisa mengontrol amarahnya. Ia akan bisa menjadi lebih adil dalam kehidupannya. Ini bisa dibilang kesadaran akan kodrat eksternal dalam kehidupan kan, Bu? Berhubungan dengan rumus tadi. Iya sih. Tetapi kalimat kamu barusan itu sebenarnya hanyalah variasi dari ajaran kebenaran untuk selalu mengutamakan kedudukan di hadapan Allah daripada kedudukan di depan sama manusia. Iya, emang begitu, Bu. Perkara kedudukan barusan itu ilmu hakikatnya, akarnya, sedangkan kesadaran akan kodrat eksternal lebih spesifik berhubungan dengan sifat kasih sayang Ifrit di dalam diri kita dan kodrat kita untuk salah, dalam juga jungkit kehidupan. Ini ibarat bagian dahan atau rantingnya. Hmm. Iya, oke. Okay. Jadi kodrat salah di sini adalah Nenek tidak mempertimbangkan kodrat eksternal yang bisa menggagalkan apapun usahanya. Terus kodrat salah berikutnya? Dua. Nenek Zarkasih tidak memilah-milah, tanda kutip, sisi sesama dalam jungkat-jungkit tersebut. Semua orang dan situasi selain dirinya sendiri, ia anggap sebagai satu kesatuan. Ia tidak mempertimbangkan rangkaian sebab-akibat yang lebih rumit dari itu, Sang nenek marah terhadap dunia dan seisinya, yang membolehkan ketidakadilan tersebut terjadi pada dirinya. Makanya, Firman, Ina, dan seluruh keluarga serta tetangganya jadi sasaran amarahnya. Dalam juga cungkit kehidupan di sisi sesama, banyak sekali manusia atau benda yang bisa berada di situ. Kita bisa bermanfaat buat anak, tapi tidak ada efeknya terhadap orang tua. Kita bermanfaat buat lingkungan, tapi tidak ada efeknya kepada masyarakat. Jadi, kesalahan nenek Zarkasi di sini adalah ia tidak mampu, ia tidak berusaha memilah-milahnya. Ya, iya, Bu, jika ia mau dan mampu memilah-milah sisi sesama yang ada banyak sekali tersebut, ia akan bisa lebih bijak dalam mengarahkan amarahnya tidak sekedar dilampiaskan kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini kan sebenarnya justru menghasilkan kemudaratan bagi dirinya sendiri dan sesama. Akibatnya, di hadapan sama manusia ia menurun kedudukannya, begitu juga di hadapan Allah. Betul sekali. Seperti yang kamu sebutkan tadi, kita sebagai manusia memang tidak akan pernah bisa seadil yang maha besar. Tetapi kita bisa menjadi lebih adil dari diri kita lima menit yang lalu sehari yang lalu, seminggu yang lalu dan seterusnya. Dan salah satu wujud dari usaha itu adalah kemauan dan kemampuan untuk terus memilah-milah sisi sesama dalam juga jungkit kasih sayang. Jangan asal marah kepada dunia tanpa arah. Iya, Bu. Jadi, kalau Ibu bertanya mengapa nenek Zar kasih justru marah ke Firman dan orang-orang di sekitarnya, ini juga sebagian dari jawabannya. Oh, masih sebagian? Berarti masih ada lanjutannya? Ada, Bu. Tiga, Nenek Zarkasi salah dalam menghitung total manfaat yang diperolehnya secara pribadi dan total manfaat yang dicurahkannya kepada sesama berkenaan dengan ibadah haji tersebut, Bu. Salah dalam menghitung total manfaat? Iya. Katakanlah, ia sudah mulai mengenabung sejak umur 25 tahun. Kemudian kejadian ini terjadi ketika ia berumur 55 tahun, jadi total 30 tahun. Nah, sepanjang 30 tahun tersebut sang nenek kan pasti berulang kali menimbang-nimbang semua usaha yang dilakukannya, semua pekerjaan yang dilaksanakannya sehingga bisa menghasilkan uang untuk ditabung. Setiap tetes keringat dan ketabahan menahan diri untuk tidak membelanjakan uang tersebut. Itu semua dianggapnya sebagai pengorbanan pribadi atau dalam juga cingkit kehidupan ia anggap berada di bawah. Iya, hmm. masuk akal. Dan siapa sisi sesama dari juga cingkit tersebut di mata nenek? Kemungkinan besar yang maha kuasa, Bu. Karena haji ini baginya merupakan sebuah ibadah yang pasti akan dibalas berupa pahala, kan? Iya. <tuh> Terus di mana salah menghitung total manfaatnya? Ya, kalau memang sisi sesama di jungkat-jungkit kehidupan tersebut adalah Allah, berarti segala kenikmatan dan sarana yang disediakan oleh Yang Maha Pencipta juga harus dihitung dong. Setiap nafas yang ia hirup, setiap gram makanan yang ia konsumsi, setiap liter air yang ia teguk, semuanya juga harus dihitung dalam jungkat-jungkit tersebut. Kalau mau benar-benar <tuk> adil ya. <tuk> iya, iya, saya ngerti. Kodrat salah sang nenek di sini adalah ia niat untuk beribadah kepada yang maha kuasa, semua pengorbanan pribadi ia arahkan kepada Allah, tetapi lalai mempertimbangkan juga segala manfaat yang ia peroleh setiap detiknya dalam kehidupan yang sebenarnya berasal dari Allah juga. Iya, Bu. Oke, paham. Jadi ini juga sebagian dari jawaban mengapa sang nenek marah ya ke firman dan orang-orang di sekitarnya. Iya, Bu. Sip, masih ada lanjutannya masih bu. Kodrat lupa adalah ketika kita sudah berhasil membangun sebuah kesadaran akan sesuatu, tetapi seiring dengan waktu kita kehilangan kesadaran tersebut. Definisi ini, jika dihubungkan dengan perkara marah dan keadilan di mata Ifrit, berarti sebuah kecenderungan bagi keadilan di mata kita untuk bergeser seiring dengan waktu bergeser. Iya, Bu. Lupa kan pada dasarnya perkara waktu. Nah, kalau juga jungkit kehidupan kita hubungkan dengan waktu, ilustrasinya jadi seperti ini, Bu. Katakanlah titik yang paling kiri ini adalah ketika sang nenek lahir di dunia. Sedangkan titik paling kanan adalah titik dalam cerita di awal tadi. Ketika sang nenek mendapatkan kekecewaan yang dahsyat Garis berwarna biru di sini adalah manfaat sang nenek secara pribadi, sementara garis berwarna merah merupakan manfaat buat sesama yang dicurahkannya. Hmm. Kita pisahkan garis berwarna biru dengan yang merah. Sekarang jadi terlihat berapa besar bidang berwarna biru dan bidang berwarna merah. Ah, iya. Jika dibuat seperti ini, akan terlihat keseimbangan antara manfaat yang diambil sang nenek secara pribadi dengan manfaat yang dicurahkannya kepada sesama seiring dengan waktu. Jika lebih besar biru, maka ia lebih cenderung egois. Jika lebih besar merah, maka ia lebih cenderung altruis. Setiap individu manusia akan memiliki bentuk bidan dan luas manfaat biru dan merah yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Betul, Bu. Katakanlah kedua bidang ini adalah manfaat yang berhubungan dengan haji. Berarti sisi kiri sang nenek, sementara sisi kanan yang maha kuasa. Nah, dari sini kita bisa lihat grafik jungkat-jungkit kasih sayang nenek Zarkasi dalam usahanya untuk naik haji. Adil dalam hubungannya dengan jungkat-jungkit ini adalah jika bidang berwarna biru sama besarnya dengan bidang berwarna merah, meskipun tidak sama persis bentuknya. Tetapi ketika kita lupa, ibaratnya ada bidang-bidang entah itu yang biru ataupun yang merah yang tiba-tiba terhapuskan sekarang. Apa akibatnya? Akibatnya hal ini akan mengubah persepsi kita akan keadilan. Katakanlah dalam kasus sebelumnya, nenek Zarqasi sebenarnya di awal mampu mensyukuri pemberian Allah. Makanya bidang berwarna birunya juga ada. Tetapi karena kodrat lupanya, sang nenek secara perlahan namun pasti mulai melupakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di masa tuanya. Terhapuslah bidang-bidang berwarna biru ini, sampai akhirnya lenyap semua. Kalau udah begini, seolah dirinya dalam kondisi tidak adil kan bu? Seolah dalam 30 tahun kehidupannya menabung tersebut, cuma ada pengorbanan tanpa adanya kenikmatan. Serupa dengan kasus salah yang terakhir tadi. Iya, ngerti. Kesimpulannya, kodrat lupa cenderung menggeser persepsi keadilan dalam diri manusia. Jadi, jika manusia rajin untuk selalu mengingatkan dirinya akan segala kenikmatan yang terjadi di masa lalu, maka ia akan lebih mampu untuk berbuat adil. Begitu kan, kurang lebih maksud kamu? Kurang lebih begitu, Bu. Kamu sudah memberikan jawaban yang panjang dan lebar dari pertanyaan saya. Mengapa sang nenek marah ke Firman? Dan jawaban kamu tersebut menghubungkan hakikat sifat fitrah ifrit dan kodrat manusia untuk selalu kurang, salah, dan lupa. Berarti kamu juga bisa jawab dong jawaban pertanyaan tersebut jika dihubungkan dengan pengaruh nafsu dengan lebih detail selain yang sebelumnya? Bisa, Bu. Dan masih menggunakan ilustrasi yang sama juga jungkit kasih sayang. satu. Nafsu rasa aku adalah kecenderungan di dalam diri kita untuk mengklaim siapapun itu, apapun itu, sebagai hak milik kita yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Kecenderungan ini jika dihubungkan dengan jungkat-jungkit kehidupan, berarti ada pembiasan atau kerusakan yang membuat sisi manfaat buat pribadi menjadi tidak tepat lagi. Dua, nafsu rasa minta puji adalah kecenderungan di dalam diri kita untuk menggunakan pihak eksternal sebagai pemicu irodat dan sumber kepuasan rohani, batin dan lahir. Kecenderungan ini jika dihubungkan dengan jungkat-jungkit kehidupan berarti ada pembiasan atau kerusakan yang membuat sisi manfaat buat sesama menjadi tidak berimbang. Tiga, nafsu rasa suci adalah kecenderungan merasa superior akan segala sesuatu sehingga beranggapan dirinya tidak membutuhkan refleksi ataupun iroda tambahan untuk memperbaiki diri. Kecenderungan ini jika dihubungkan dengan jungkat-jungkit kehidupan berarti ada kerusakan dalam dinamika jungkat-jungkit tersebut. Tidak bisa lagi naik turun dengan tepat dan seimbang. Hmm. Contohnya apa masing-masing pembiasan atau kerusakan tersebut? Contoh nafsu rasa aku, saya menyebutnya minjem, tapi ngaku punya sendiri. Terus nggak <tuh> dibalikin ke yang punya. Katakanlah ada dua jungkat-jungkit di hadapan kita. Yang pertama punya kita. Yang kedua punya orang lain. Jungkat-jungkit punya kita kurang bagus dibandingkan punya orang lain tersebut. Punya dia udah sering dipakai dan dirawat. Punya kita masih baru, masih kaku, belum teruji waktu. Apa yang kemudian kita lakukan? Nafsu rasa aku mendorong kita untuk mengklaim jungkat-jungkit milik orang lain tersebut sebagai milik kita pribadi segala pencapaian dan pengorbanan yang dilakukan orang lain tersebut sebelumnya, dalam juga nyukitnya sendiri, kita klaim sebagai milik kita. Kita yang sebenarnya hanya sebagai penonton ditipu nafsu rasa aku sehingga merasa menjadi peserta juga nyukit tersebut. Hal ini pun pada akhirnya membiaskan rasa keadilan dalam diri kita. Kita menjadi berpikiran seolah memiliki hak atau timbal balik keadilan yang sebenarnya punya orang lain Misalnya, saya keturunan orang hebat, seseorang yang berjasa kepada masyarakat. Nafsu rasa aku dapat membiaskan keadilan di dalam anggapan saya sehingga saya merasa berhak untuk dihormati masyarakat juga, seperti nenek moyang saya tersebut. Jadi, jika penghormatan terhadap saya kurang besar, saya akan tersinggung, menganggap itu sebagai ketidakadilan. Saya akan marah. Benar, itu contoh pengaruh nafsu rasa aku terhadap persepsi keadilan manusia. Jadi, pemirsa atau siapapun yang melakukan hal semacam ini, mengklaim juga cingkit kehidupan milik orang lain sebagai milik pribadi di hadapan Allah terutama waspadalah. Kemungkinan besar rasa keadilan yang Anda miliki sudah tidak seimbang lagi sebenarnya tanpa Anda sadari. Ketidakseimbangan ini akan mempengaruhi semua sisi kehidupan Anda. Anda jadi tidak akan bisa adil dalam kehidupan. Dan cepat atau lambat akan datang ujian kehidupan dari yang maha kuasa untuk membersihkan Anda dari nafsu rasa aku tersebut. Iya, Bu. Permasalahannya adalah kalaupun kita terkendali nafsu rasa akunya hanya di satu sisi kehidupan kita, misalnya hanya perkara status nenek moyang tadi, cepat atau lambat pengaruh tersebut akan merembet kemana-mana. Sehingga kita pun akan sulit untuk berbuat adil dalam segala macam urusan, bukan cuma yang berhubungan dengan nenek moyang tadi. Hal yang sebenarnya adil akan kita anggap tidak adil. Hal yang adil malah kita anggap tidak adil. Kita akan marah pada hal-hal yang sebenarnya tidak tepat. Betul sekali, harus dibuang jauh-jauh kebiasaan semacam itu. Kalau contoh rasa minta puji? Contoh nafsu rasa minta puji, saya menyebutnya mendem di rumah tetapi berharap punya banyak teman. Terus stres karena akhirnya kuper. Katakanlah, di hadapan kita ada banyak jungkat-jungkit kehidupan dan salah satunya milik kita. Kita menengok ke kiri, ke kanan, melihat betapa bahagianya semua orang dalam jungkat-jungkit kehidupan mereka masing-masing. Kita pun duduk di jungkat-jungkit milik kita sendiri. Apa yang kemudian kita lakukan? Nafsu rasa minta puji mendorong kita untuk fokus pada kegembiraan orang lain, pada senyuman mereka, tanpa menyadari keringat yang mengucur dari seluruh badan mereka. Kita pun kemudian hanya duduk manis di atas juga jungkit kehidupan milik kita tanpa menghasilkan kasih sayang kepada sesama. Berharap senyuman dan kegembiraan tersebut akan datang sendiri ke kita. Tetapi seiring dengan waktu kenyataannya, angan tersebut tidak juga terwujud. Hal ini pun akhirnya membiaskan rasa keadilan dalam diri kita. Kita akan berpikiran bahwa dunia ini tidak adil. Kita akan marah kepada siapapun itu yang kita anggap berada di sisi sesama dalam juga jungkit kehidupan milik kita. Entah itu suami, istri, anak, orang tua, teman, dan sebagainya yang tidak mampu atau tidak mau mengantarkan senyuman dan kegembiraan itu ke dalam kehidupan kita. Iya, ini memang merupakan salah satu contoh pengaruh. Nafsu rasa minta puji akibat terlalu mengandalkan faktor eksternal sebagai pemicu irodat kita. Kasus semacam ini terjadi di mana memangnya, menurut pengalaman kamu. Kasus semacam ini banyak sekali, Bu. Saya lihat di dunia maya, anak-anak muda, remaja, bahkan orang tua, semuanya selalu ada, aja yang terlalu fokus kepada kehidupan orang lain. Kemudian mereka akan mengeluh betapa dunia ini tidak adil terhadap diri mereka, betapa masyarakat tidak mengakomodasi kebutuhan mereka, tanpa menyadari betapa minimnya partisipasi mereka juga dalam dunia dan masyarakat. Ini kebalikan dari sebelumnya. Mereka merasa hanya sebagai penonton, padahal mereka juga peserta, juga cengkit kehidupan. Mereka juga memiliki andil dalam menentukan ketidakadilan tersebut, sebenarnya bukan hanya masalah masyarakat. Dalam kondisi begini, bagaimana mereka mau benar-benar adil dalam menilai segala sesuatu, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat? Benar, dunia ini tidak adil. Kalimat ini sering sekali diucapkan manusia semenjak pertama kali kita menginjakkan kaki kita di bumi ini. Satu hal yang sering kali lalai disadari oleh manusia yang benar-benar berkeyakinan seperti itu, kita juga bagian dari dunia. Kita manusia adalah bagian dari kehendak dinamis Allah di alam semesta. Adil atau tidaknya dunia ini bukan hanya ditentukan oleh kekuatan alam yang dahsyat melainkan juga ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil secara pribadi dan dalam masyarakat setiap hari dalam kehidupan kita harus irodat agar dunia ini bisa menjadi lebih adil jangan hanya mengharapkan keadilan dari orang lain dari makhluk-makhluk yang kita anggap lebih berkuasa dan duduk manis tanpa berpartisipasi apa-apa iya Bu itu adalah serpihan ilmu kebaikan yang mendorong ke arah kanan, ya, dalam mustakin agar kita bisa lebih lepas dari pengaruh nafsu rasa minta puji. Jangan digunakan untuk nafsu rasa, aku akan semakin mencret justru. <tuh 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 betul sekali, itu dorongan spesifik untuk manusia, seperti dalam contoh kamu barusan. Kalau contoh nafsu rasa suci, contoh nafsu rasa suci. Saya menyebutnya jungka jungkit dikirain kayak mengayuh sepeda. Terus dikasih tahu orang malah ngegas. Katakanlah di hadapan kita ada satu jungka jungkit milik kita sendiri. Kita duduk kemudian menendang naik ke atas dan lompat-lompat terus sebagaimana wajarnya. Tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan keselarasan dengan lawan kita di sisi sesama tanpa ada usaha untuk berkomunikasi dianggap seperti mengayuh sepeda. Genjot terus sampai pegel, terus santai sambil nunggu sepedanya meluncur. Apa yang akan terjadi kemudian? Nafsu rasa suci akan mengelabui kita, sehingga menganggap usaha kita barusan sudah sempurna. Tidak ada yang perlu dikoreksi dari kasih sayang yang telah kita curahkan sebelumnya. Kalau ada ketidakseimbangan dalam jungkat jungkit kehidupan, itu pasti akibat dari sesama. Tidak mungkin akibat dari tindakan kita kita udah menguras keringat hingga pegel sebelumnya. Kalaupun ada orang yang memberitahuan kita akan kesalahan yang kita lakukan, kita pasti akan menolak untuk mendengarkan. Iya, jungkat-jungkit itu nggak sama dengan mengayuh sepeda. Kita harus selaras dengan pihak sesamanya. Ketika kita di bawah, kita yang menendang tanah dan pihak sesama harus menjaga keseimbangan biar nggak jatuh. Begitu juga sebaliknya. Ketika pihak sesama yang menendang tanah, kita harus pegangan biar nggak jatuh. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pihak sesama dan berikan manfaat dan kasih sayang persis di bagian tersebut. Jangan asal memberikan kasih sayang aja tanpa pertimbangan yang tepat. Bagaimana cara melaksanakan ini? Ya komunikasi harus jalan. Kita harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nafsu rasa suci akan menutup mata kita akan segala bentuk kekeliruan yang sebenarnya berasal dari diri kita, mencegah kita untuk selalu memperbaiki diri. Iya, Bu, udah semua kan? Contoh pembiasaan langsung terhadap keadilan di dalam diri manusia. Iya, bagus. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana solusinya? Apa tips yang bisa kamu berikan agar tidak menjadi seperti nenek zarkasi ini? Supaya kita tidak sekedar marah tanpa arah, sehingga hanya mengotori hati dan merusak ibadah kita di hadapan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa marah, tetapi sekaligus menjadi lewatan bagi Allah untuk mewujudkan keadilannya di alam semesta? Hmm, ini masih spekulasi kan Bu. Jawaban saya cukup mempertimbangkan nenek Zarkasih yang ada di dalam imajinasi saya sendiri. Jangan diharapkan bisa menjadi kunci jawaban bagi semua orang yang mirip dengan nenek Zarkasih. Iyalah. Masih lanjutan dari episode sebelumnya. Kita di sini bukan untuk mencerca atau mengkritik orang-orang seperti nenek Zarkasih atau mengklaim bisa menyembuhkan atau meluruskan orang-orang seperti itu. Melainkan sedang melatih diri sendiri agar tidak menjadi seperti dia di masa depan. Oke. Ada beberapa pertimbangan yang sudah saya kumpulkan, Bu. Satu, perkara kodrat kurang salah dan lupa. Ini udah pernah kita bahas beberapa kali, Bu, sebagaimana tabel ini. Jadi, kalau ditanya bagaimana solusinya, ya masih sama jawabannya. Kodrat kurang bisa dilawan dengan ketabahan kodrat salah bisa dilawan dengan kesadaran dan kodrat lupa dilawan dengan siklus sadar dan tabah yang tidak pernah berhenti. Oke, okay. contoh nyatanya bagaimana? Lanjutin aja dari contoh karma sebelumnya. Hmm, contoh. Pertama, nenek Zarkasih tidak mampu menanggulangi kodrat kurang sehingga hanya marah-marah. Enggan mencoba irdat lain yang lebih mungkin menyelesaikan permasalahan. Ini bisa ditanggulangi dengan membiasakan diri untuk tidak berharap instan akan segala hal, termasuk dalam menegakkan keadilan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Setiap kali dalam hati kita terpercik api ifrit, jangan buru-buru mencari solusi penegakan keadilan, jangan buru-buru melampiaskan amarah dan memfonis penghakiman. Kita harus memahami terlebih dahulu permasalahannya dengan lebih lengkap dan faktual. Kita harus tabah, mampu tetap tegar, meskipun di dalam hati api terus berkobar. Kalau terbiasa seperti ini, saya rasa seiring dengan waktu, kita akan bisa lebih adil dalam segala hal yang kita lakukan, Bu. Betul. Kalau kodrat salah? Kodrat salah. Nenazarkasi salah kaprah dalam menilai keadilan dari beberapa sisi. Pertama, sisi kodrat eksternal. Kedua, tidak memilah-milah sisi sesama. Ketiga, tidak menghitung kenikmatan yang berasal dari yang maha kuasa. Ini semua bisa ditanggulangi dengan membiasakan diri untuk tidak malu untuk bertanya. Ataupun takut untuk bertindak salah selama dibarengi kemauan untuk belajar dan segera mengoreksi kesalahan tersebut. Ibarat percobaan di laboratorium, bu. Obat baru bisa ditemukan, ilmu baru bisa disimpulkan Justru karena ilmuwan terus melakukan trial and error, mencoba dan belajar dari kesalahannya. Bukan karena takut untuk mencoba atau malu untuk bertanya. Benar, itu tips yang bagus. Tetapi kemauan untuk belajar dan mengoreksi kesalahan harus digarisbawahi ya. Takut dan malu yang berasal dari fitrah kidir itu juga ada manfaatnya, bukan cuma mudarat seperti contoh ini. Iya, Bu. Dalam konteks berbeda, pendekatan yang tepat juga berbeda. Terus kalau kodrat lupa? Kodrat lupa. Nenek Zarkasi yang sebelumnya sadar akan kenikmatan dari Yang Maha Kuasa seiring waktu menjadi lupa dan tidak mempertimbangkan kenyataan tersebut dalam rasa keadilan dalam dirinya. Ini bisa ditanggulangi dengan memelihara kesadaran dan ketabahan yang dalam konteks ini adalah Kebiasaan untuk mensyukuri pemberian Allah. Bagaimana mensyukuri pemberian Allah? Langkah pertama adalah kita harus mengenalinya dalam kehidupan kita sendiri. Apa contohnya? Segala hal yang termasuk dalam kodrat, baik itu kodrat internal maupun eksternal. Kalau kita sukses dalam hal apapun, segera kenali porsi mana yang hasil keringat kita dan porsi mana yang pengaruh keberuntungan di luar kekuasaan kita. Begitu juga kalau kita gagal. Hal ini, kalau udah menjadi kebiasaan sehari-hari, saya rasa kita tidak akan lupa. Karena membiasakan diri sekarang itu kan sebenarnya mengingatkan diri kita di masa depan. <tuh> Betul. Lupa obatnya ya siklus sadar dan tabah. Selalu mengingatkan diri kita setiap hari. Jadikan langkah tersebut sesuatu yang tidak terpisahkan dari diri kita. Selanjutnya, Perkara status sama dengan kodrat internal dikali irodat plus kodrat eksternal. Kalau mau terus adil dari hari ke hari, kita harus perluas terus pengaplikasian rumus ini dalam lingkungan kita masing-masing, termasuk orang-orang di sekitar kita. Apapun itu, persepsi kita akan status seseorang, penampilannya, perilakunya, ataupun gaya hidup yang ditampilkannya dalam media sosial, itu semua masih berupa status kalau dalam rumus tadi belum memperhitungkan kodrat internal irodat dan kodrat eksternal yang tidak terlihat di depan mata. Pendekatan serupa juga perlu kita terapkan ke diri sendiri. Ada sebuah slogan di internet yang beberapa kali saya dengar Bu yang sesuai dengan konteks ini. Apa? Kita sebagai manusia cenderung mengukur diri sendiri berdasarkan niat kita yang tersembunyi, tetapi seringkali menilai orang lain hanya berdasarkan perbuatan mereka. Yang terlihat dari luar, ini kan contoh kecenderungan kita untuk tidak adil, kan, Bu? Wajar sih, karena niat kita sendiri kita tahu, tetapi niat orang lain kita tidak tahu. Meskipun begitu, hal ini merupakan sebuah contoh ketidakadilan yang bisa kita kurangi, dengan membiasakan diri mengaplikasikan rumus status alias perbuatan yang terlihat, sama dengan kodrat internal dikali, irodat, atau niat yang tidak terlihat, ditambah kodrat eksternal. Benar, itu perbuatan yang terlihat baik alias status yang baik bisa didasari niat yang busuk, alias irudat kotor. Hanya saja, karena keahlian manusia alias kodrat internalnya tinggi dan situasi alias kodrat eksternal yang mendukung, kebusukan tersebut bisa tersembunyi dengan rapat, tidak terlihat. Sebaliknya, juga begitu, perbuatan yang terlihat buruk alias status yang jelek bisa didasari niat yang mulia alias erodat bersih, tetapi susah dideteksi karena ketidakmampuan manusianya dalam menjelaskan alias kodrat internalnya kecil dan situasi yang tidak mendukung alias kodrat eksternal menghalangi. Jika kita ingin selalu berbuat adil dari hari ke hari, kenyataan ini harus dijadikan kebiasaan yang tidak terpisahkan dari segala pemikiran kita setiap hari. Selanjutnya, 3. Perkara akumulasi 3K Sejak awal tadi dalam membahas jungkat-jungkit kehidupan, kita selalu mengasumsikan bahwa sisi sebelah kiri selalu identik dengan yang kanan. Panjang tuasnya, tempat duduknya, pegangannya, dan peredamnya di bawah. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan, jungkat-jungkit kasih sayang pasti nggak sama antara sisi pribadi dengan sesama. Tidak peduli siapa yang kita anggap berada di sisi tersebut. Sisi kiri bagian kita tuasnya bisa aja lebih tebal, yang kanan lebih tipis. Berat badan kita bisa aja lebih besar dari sasaran kasih sayang kita, atau sisi kiri ada ban di bawahnya untuk meredam hentakan, sementara di sisi sebelah kanan gak ada. Juga, jungkit kehidupan tidak pernah sama persis antara sebelah kiri dengan kanan. Misalnya, sisi pribadi kita sebagai orang tua, sementara sisi sesama adalah anak kita yang masih kecil. Umur, kemampuan fisik, kemampuan mental, harta, dan pengalaman kita tentu jauh lebih besar dari sang anak. Akibatnya, jumlah dan variasi kasih sayang yang bisa kita curahkan ke anak tentu jauh lebih banyak daripada yang bisa anak kita berikan ke diri kita. Kita bisa memberikan banyak sekali hal kepada mereka, sementara sang anak sangat terbatas cara membalasnya. Benar nggak, Bu? Benar itu. Bahkan dengan saudara kembar kita sendiri juga begitu, meskipun dilahirkan bareng, penampilan sama persis, tetap saja akan ada perbedaan atribut mental, fisik, serta akumulasi pilihan hidup yang diambil selama itu. Kenapa memangnya? Ya, oleh karena itulah keadilan dan keselarasan juga jungkit di antara sisi pribadi dengan sesama. Tidak pernah terjadi dalam kondisi ideal sebagaimana juga jungkit yang kita lihat di taman kanak-kanak, Bu pasti ada menceleknya, pasti ada disfungsionalnya. Seperti ini ilustrasinya. Ah, iya. Maksud kamu adalah hal ini perlu kita sadari juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Agar juga jungkitnya bisa berjalan dengan selaras dan bisa diterima di sisi Allah sebagai iradat bersih. Iya, Bu. Kita harus pahami posisi kita di sebelah kiri itu bagaimana. Kalau badan kita berat, sedangkan lawan kita ringan, ya harus pelan-pelan. Sebaliknya juga begitu. Kalau badan kita ringan dan lawan kita berat, harus kasih tahu mereka untuk pelan-pelan. Jangan diem aja. Intinya, hal semacam ini perlu diperhatikan juga. Jika kita ingin menjadi selalu lebih adil dari sebelumnya. Jika kita ingin agar dorongan fitrah ifrit kita bisa menghasilkan kemanfaatan, bukan kemudaratan. Oke. Okay. Ada lagi tipsnya, itu aja, Bu. Yang sekarang kepikiran, pertanyaan selanjutnya: kalau begitu, kamu tahu nggak mengapa saya bertanya tentang marah ini? Mengapa penting bagi kita semua untuk memahami bara api yang menyala di dalam hati setiap kali kita melihat ketidakadilan? Karena ini salah satu bentuk kasih sayang Ifrit, salah satu sifat dasar fitrah manusia yang seringkali dikonotasikan negatif, padahal manfaatnya juga sangat besar dalam situasi tertentu. Iya, itu nggak salah. Tapi jawaban yang saya minta adalah yang lebih spesifik berhubungan dengan proses kiamat sekarang ini. Ketika ujian kehidupan diakselerasi dengan sangat dahsyat. Hmm. Apa ya? Kau oh, masih ingat salah satu nama bagi Ifrit yang menjadi judul video kita sebelumnya? Sang Penguji? Iya, Sang Penguji. Menurut kamu, kenapa Ifrit disebut sebagai Sang Penguji? Karena Ifrit suka menguji. Ye, jawabannya yang panjang dan lengkap dong kayak sebelumnya. <laughs> Jangan asal. Bentar, Bu, mikir dulu. Hmm. Ifrit itu sifat dasarnya selalu berusaha menegakkan keadilan. Oh, maksud Ibu Ifrit bukan sekedar suka menguji kayak iseng gitu, melainkan memang tidak bisa menahan diri untuk tidak menguji ya. Jadi menguji itu sudah menjadi kodratnya. Iya. Kamu tahu kan definisi dari ujian kehidupan? Ujian kehidupan itu adalah berbagai kejadian yang muncul dengan tujuan mengikis hak-hak prerogatif Allah yang secara sadar atau tidak sadar digunakan manusia. Ujian kehidupan juga bisa dibilang merupakan kesempatan sebenarnya bagi manusia untuk memurnikan niatnya dalam mencurahkan kasih sayang supaya bisa selangkah lebih maju menjadi pemimpin atas nafsu. Betul. Kalau dihubungkan dengan Shirotol Mustaqim yang ibarat berjalan di atas tali, ujian kehidupan itu ibarat dorongan dari yang maha kuasa supaya kita ke kiri, ke kanan, maju, atau berbalik arah kembali ke jalan yang lurus, tergantung pengaruh nafsu mendorong kita supaya melenceng ke mana. Oh, maksud ibu adalah kodrat Ifrit untuk tanda kutip "menegakkan keadilan" juga berarti dorongan untuk meluruskan manusia dari pengaruh nafsu, ya, agar bisa berjalan lurus dalam sirotol mustaqim. Jika miring ke kiri, fitrah Ifrit akan bereaksi dengan mendorong ke kanan. Kalau miring ke kanan. Fitrah Ifrit akan merusak menggeser ke kiri dan begitu juga kalau salah arah. Iya. Lah. Kalau begitu Fitrah Ifrit sebenarnya hebat banget dong. Ini berarti Fitrah Ifrit sensitif terhadap pengaruh nafsu kan ya? Iya. Tetapi kenyataannya Ifrit juga masih bisa dibiasakan nafsu ya, Bu. Betul. Seperti yang kamu sudah paparkan tadi, kodrat kita sebagai manusia, termasuk empat Muhammad juga sebenarnya, adalah kurang salah dan lupa. Dan kita semua tanpa kecuali juga rawan dibiaskan pengaruh nafsu. Makanya, meskipun fitrah Ifrit sangat sensitif terhadap pengaruh nafsu, tetap saja sulit untuk mewujudkan keadilan agar sesuai dengan standar yang maha kuasa. Selain itu, kodrat Ifrit untuk sensitif terhadap penyimpangan shirotal mustaqim hanya berlaku sebagai penonton, bukan sebagai peserta. Ha? Ibarat pesawat itu kalau mau parkir di bandara. Fitrah Ever itu juru parkir pesawatnya. Oh, itu marshaller bu, itu sebutannya dalam bahasa Inggris. Iya, itu. Ada apa dengan marshaller dan pesawat bu? Juru parkir ini kan tugasnya memberikan sinyal kepada pilot bagaimana seharusnya mereka menggerakkan pesawatnya biar nggak nabrak. Mereka memiliki keahlian untuk melihat kapan pesawat harus belok ke kiri, ke kanan atau mulai mengerem, bener nggak? Betul. Nah, itulah ifrit dalam hubungannya dengan syiratal mustaqim. Meskipun sensitif terhadap pengaruh nafsu, keahliannya terbatas hanya sebagai penonton, bukan peserta. Sama seperti marshaller tadi. Kalau juru parkir pesawat ini disuruh mengendalikan pesawatnya, <tuh> belum tentu bisa juga kan dia. Begitu rupanya. Hal ini kebalikannya fitrah Adam. Adam memiliki keahlian tinggi sebagai peserta, tetapi sangat lemah sebagai penonton. Dalam perumpamaan tadi, fitrah Adam adalah pilotnya. Hmm. Bagus, Bu. Jago sebagai peserta meskipun lemah sebagai penonton. Apa jeleknya, Bu, jika memiliki kecenderungan seperti ini? Bukankah pada akhirnya kita sendiri yang harus berjalan di atas tali syurotol mustakin tersebut? Bukankah setiap orang bertanggung jawab terhadap kelurusan jalan mereka sendiri-sendiri? Iya, Adam memang relatif pandai, merumuskan struktur dan stabilitas di dalam dirinya, dan membentuk lingkungannya berdasarkan keseimbangan tersebut. Permasalahannya adalah Adam tidak peka terhadap ketidakadilan yang ada di sekitarnya, tidak sensitif terhadap pengaruh nafsu yang ada di dalam orang lain di sekitarnya. Ibarat pilot tadi mau parkir pesawat, tapi nggak ada marshallernya. Kalaupun bisa jago menggerakkan pesawat, dia nggak bakalan tahu ketika udah menyerempet kemana-mana. Gawat kan? Iya ya. Dan sama aja dengan Ifrit, Adam juga memiliki kodrat: kurang, salah, dan lupa, serta rawan dipengaruhi nafsu. Adam juga harus selalu memperbaiki diri seiring dengan waktu, harus lebih baik dari kemarin. Seminggu sebelumnya, setahun dan seterusnya, bagaimana cara memperbaiki diri ya dengan menghancurkan bagian yang jelek dan diganti dengan yang bagus? Bagaimana cara menemukan dan kemudian menghancurkan bagian yang jelek? Itulah fungsi ifrit. Kesimpulannya, Adam pun sebenarnya membutuhkan ifrit jika ingin kasih sayangnya bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oh begitu, iya juga ya. Kita, sebagai manusia, sebenarnya memiliki keduanya, baik fitrah, ifrit, ataupun Adam. Jadi, maksud ibu, keseimbangan antara ifrit dengan Adam ini harus kita miliki dalam diri kita masing-masing, ya. Betul, kalau kamu terbiasa menjadi penonton dan melihat ketidakadilan di suatu tempat, datanglah ke tempat itu dan lihat sendiri betapa susahnya mewujudkan keadilan yang kamu bayangkan tersebut. Jika kamu terbiasa menjadi peserta tetapi tidak menemukan permasalahan apa-apa, cobalah keluar dan lihat dari tempat yang berbeda atau tanya orang yang netral bagaimana kenyataannya di lapangan. Apakah benar-benar tidak ada permasalahan atau hanya tidak terlihat mata kamu? Hmm. Iya, Bu. Filosofi semacam ini berlaku di mana-mana kan ya? Dalam berbagai situasi. Ini merupakan sebuah dilema klasik yang ada sejak manusia mulai hidup bermasyarakat. Begitulah. Sebuah permasalahan yang ada dari dulu sampai sekarang dan akan terus ada di masa depan. Terus hubungannya dengan kiamat apa, Bu? Ifrit adalah sang penguji. Atas perintah yang maha kuasa, beliau akan mengirimkan berbagai macam ujian kehidupan kepada seluruh umat manusia selama kiamat ini dalam frekuensi yang sangat cepat. Nah, ujian kehidupan tersebut bukan hanya mewujud lewat bencana alam ataupun pengaruh roh-roh gentayangan seperti siluman dan malaikat tanda kutip yang menjerumuskan manusia. Melainkan juga akan mewujud lewat serpihan fitrah ifrit yang ada di dalam setiap individu manusia. Rasa panas di dalam dada ini, amarah yang muncul Ketika melihat segala bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, juga akan mengantarkan kita semua pada ujian kehidupan. Permasalahannya adalah, kalau kita tidak mampu membersihkan amarah tersebut dari pengaruh nafsu rasa, aku rasa suci, dan rasa minta puji, sebagaimana yang sudah kamu paparkan tadi, kalau kita tidak berusaha mengendalikan kodrat, kurang salah, dan lupa. Kita justru akan menjadi semakin jauh dari yang Maha Kuasa. Kita hanya akan menjadi bahan ujian kehidupan bagi orang lain, sementara sekolah kehidupan kita sendiri justru terbengkalai, seperti pengelola dana haji yang membawa kabur uang nenek Zarkasi tersebut. Pengelola dana haji tersebut memilih untuk membawa kabur dananya. Sebenarnya juga dipercikan oleh fitrah ifrit yang ada di dalam dirinya. Entah ia merasa lebih berhak akan dana tersebut, atau ia merasa para calon haji orang bodoh yang tidak berarti, atau ia merasa haji itu hanya buang-buang uang, lebih bagus kalau dia yang menggunakan. Yang jelas rasa keadilan di dalam hatinya sudah terbiaskan nafsu, dan ia tidak mampu melawan kodrat kurang salah dan lupanya, sehingga bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Hmm. Iya, ya. Mungkin ia merasa lebih berhak atas dana tersebut karena memang hampir setiap hari dialah yang mengatur dan memastikan dana haji tersebut bisa terus bertambah jumlahnya. Ya, Bu, ia merasa bahwa para calon haji tersebut tidak akan bisa apa-apa tanpa bantuannya. Setiap hari ada pengaruh nafsu rasa aku, serta kodrat kurang dan salah di situ. Begitulah. Jika dilihat dari perspektif yang maha kuasa, penggelapan tersebut masih memiliki manfaat secara rohani bagi semua peserta haji yang batal pergi. Mereka semua, termasuk nenek Zarkasi, sedang dicegah melaksanakan ibadah mahal tetapi murah. Mereka sedang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah murah tetapi mahal. Ibadah yang benar-benar bisa diterima sebagai amalan di sisi Allah. Meskipun begitu, karena pengelola dana haji tersebut melakukan sebuah kemudaratan, maka ia akan menerima perbuatan yang sama di masa depan. Kemudian, karena dasar tindakannya adalah pengaruh nafsu, maka ia pun juga tidak akan memiliki nilai di hadapan Allah. Nah, saya minta kamu menjelaskan dengan detail pengaruh fitrah ifrit tersebut dalam tindakan kita sehari-hari, bukan cuma agar kita bisa mencegah diri kita menjadi seperti nenek zarkasih melainkan juga agar kita tidak menjadi seperti pelaku penggelapan dana haji tersebut. Karena dalam kondisi kiamat seperti sekarang ini, kita semua akan ditekan dari segala arah, sehingga sangat mudah bagi kita untuk merasionalkan keadilan dalam melakukan perbuatan-perbuatan zalim semacam itu. Kita akan dipepet keadaan, sehingga tanpa kesadaran, ketabahan, dan kesabaran yang cukup tinggi, seolah satu-satunya jalan keluar adalah lewat perbuatan yang zalim. Oh begitu, iya, saya ngerti, Bu. Oke, kita tutup aja. Kalau gitu, episode kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas video yang berbeda. Siap, Bu. Begitulah, pemirsa, episode sekolah kehidupan fitrah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.